Setelah melewati masa pandemi COVID-19, perubahan signifikan terjadi di sejumlah bidang layanan perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Patuna menggelar sosialisasi kepada calon jamaah masa tunggu 2025-2030 di Tangerang pada Sabtu siang. Dalam acara silaturahmi dan juga sosialisasi ini, Direktur Patuna Dr. Andes Haji Syam Resviadi menyampaikan di hadapan ratusan calon jemaah atas perubahan yang terjadi di berbagai bidang layanan haji di Arab Saudi seperti perhotelan, catering, dan sebagainya. Perubahan yang cepat akibat runtuhnya sektor bisnis di Arab Saudi sehingga adanya penambahan biaya haji yang perlu disosialisasikan agar menghindari gagal bayar pada calon jemaah. Saat ini Patuna menawarkan solusi dengan menggandeng salah satu perbankan negara untuk memudahkan calon jemaah melewati masa pelunasan biaya haji. Naik menjadi 100% dibandingkan 2019. Nah ini kita akan sosialisasikan agar para jemaah memahami kondisi ini. Bahwa ini bukan kemauan kami sebagai penyelenggara maupun Departemen Agama sebagai penyelenggara dari haji reguler. Tapi ini memang keadaan yang memang terjadi akibat adanya pandemi yang lalu.